Udah pada masuk, guys. Oh ya. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mega Terapi, dan sekarang gua pengen lihat-lihat mainan di gua di Mall Kelapa Gading. Yap, emang lagi sepi banget karena ini pagi-pagi ya. Ini pagi-pagi. Jadi gua pengen lihat mainan. Bisa kayak Tomica, kayak Hot Wheels gitu, apa aja sih yang baru ya kan. Nanti langsung aja ya. Iya, pertama gua ke Miniso, guys. Ya, teman-teman gua ke Miniso dan gua nemuin motor BMW S1000R. Tapi itu dari plastik dan cocoknya buat ponakan gue sih. Kemudian di sampingnya ada lagi building blocks ya. Ini building blocks ini lumayan ya, harganya cuma 29.000. Kalau misalnya lo suka bangun-bangun kayak gini, ini cukup lumayan nih di Miniso nih. Jadi harganya nggak terlalu mahal ya, tapi cukup oke. Dan kemudian gue langsung ke Petra ya, Petra Toy. Siap, di sini juga banyak juga ya, macam-macam, ada majoret segala macam, dan terutama di sini kalau misalnya lo mau beli 118 124 di sini cukup lengkap ya. Ini Petra Toys cukup lengkap karena dia kalau nggak salah dia 124 nya tuh cukup lumayan ini ya, ada Jada, Burago, dan 118 nya ada Burago. Ini cukup lengkap juga, tapi ya ada macam-macam lah di sini ya, jadi lo bisa milih macam-macam tuh, ada WRI juga segala macam di sini juga ada, dan macam-macam lagi. Dan seperti biasa di sini ada Hot Wheels juga ya. Ini di Petra Toys ya, Kelapa Gading, teman-teman. Dan ya, tapi gua enggak terlalu hunting ya kalau Hot Wheels. Dan gua langsung lagi menuju ke ke Kit Station. Nah, ini gue di dalam Kit Station ya. Emang gue juga suka Gundam. Gue emang dari zaman SMP gue bangun Gundam. Jadi gue ngeliat Gundam juga. Dan sini juga ada banyak yang sudah keluar juga, ya. Dan gue juga sebenarnya gue mencari ini ya. Gue mencari Gundam yang versi origin ya. Gue mencari Gundam ini, tapi belum sempat gue beli karena emang waktunya untuk membangun Gundam itu rada cukup harus disiapkan. Dan kemudian Lego. Ya, Lego di sini gua ada satu yang tertarik, Lego ya. Lego ini yang Lego Speed Champions yang GT Arnismo, dan ini juga baru keluar juga di toko lokal ya. Dan ini cukup oke lah kayaknya. Oh iya. Dan kemudian gua menemuin ini, teman-teman. Keren nih Stanley. Kenapa penyak-penyak gitu sih? Ini yang Star Wars. Masih ada ya? Ini Jawa ya? Iya, makanya. Cuma kenapa penyak-penyak gitu sih? Ya, ini. Iya, diskon, Bo. Plastik tapi ya? 2 juta. 2 juta. 20% plastik tadi. Oh iya, udah pada masuk, guys. Oh ya kan, bener apa yang gue bilang, udah pada masuk. Ini baru nih. Ini 790. Impor kali itu dia. Ini juga udah pada masuk. Pacific udah pada masuk tuh di Kit Station. Terus ini juga nih, Marcolis udah pada masuk juga. Ini yang baru-baru nih. Masih banyak Honda Civic, guys. Guys ini.
Tarel juga udah banyak ya yang masuk. Prarel. Oh iya. Prarel ada yang baru. Mari kita lihat Hot Wheels. Hot Wheels standar-standar sih, seperti biasa lah ya. Punisher. Mazda Repu. Custom Acura yang baru. Oh, ini dua udah pada masuk nih. Nih, Nissan Skyline. Pada di set Nissan udah pada masuk nih. Udah pada dapat juga kali ya. Kalau Tomica standar lah, bisa nyari di tempat lain ya. Tomica standar. Nggak ada yang terlalu ini teman-teman, adanya cuma yang itu doang, yang baru-baru ini doang nih, gift set segala macam itu baru pada keluar semuanya ya, baru pada keluar semuanya. Ini gue belum punya nih medic. Ini jalanan. Ya itu dia tadi gua habis keliling-keliling ya, tapi nggak ada yang oke sih ya kan. Emang kalau misalnya ada toko-toko kayak gitu tuh sedikit terada telat ya. Jadi ya gua juga bingung mau hunting apaan ya kan. Mau beli Tomica juga kayaknya lebih cepat online ya kan. Itulah gitu. Makanya gua kadang-kadang tuh sedikit jarang hunting. Ya, karena emang udah sekarang udah musimnya tuh udah enggak hunting di toko lagi sebenarnya huntingnya. Sebenarnya sekarang musimnya hunting online gitu. Ya karena ya emang ya ini dia gitu kan. Karena kalau gua hunting apalagi Tomica kayak di mall kayak gini rata-rata udah enggak terlalu istilahnya keluarnya tuh sedikit rada lama ya. Makanya gua lebih nyaman tuh untuk hunting online. Yap, itu dia guys ya. Video gua kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching.